Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian mendengarkan audio ini. Kenalin, nama saya Ray, pembaca prolog kali ini. Updatean kali ini bakal jadi chapter ke-7. Kali ini, Maserat, like always, jadi Goblin Slayer. Saya, sebagai Lizard Priest, Mbak Citrus, sebagai High Elf Archer. Mbak Cynthia, sebagai Priestess, Mbak Hikari, sebagai Elf Tawanan atau Figuran. Untuk kali ini, yang nanya kenapa update-nya lama, Mas Zerat, pemeran Goblin Slayer plus editor kita, waktu itu kerja, jadi memakan waktu agak lama. Oke, tanpa basa-basi lagi, enjoy the audio. Chapter 7, Goblin Slayer. Sarang itu berada tepat di tengah lahan yang luas. Mungkin sarang bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkannya. Terdapat tiang batu putih berbentuk kotak yang menjulang dari tanah sebagai pintu masuknya. Ini bukanlah gua. Terlihat jelas bahwa ini adalah buatan seseorang. Reruntuhan kuno. Warna batu yang pucat itu memantulkan cahaya matahari yang terbenam berkilau semerah darah. Dua goblin berjaga. Mereka berdiri bersampingan di depan pintu masuk. Tombak di tangan mereka, armor kulit yang jelek menutupi tubuh mereka. Dan bersama mereka adalah seekor anjing. Tidak, seekor serigala. Salah satu goblin yang ingin bermalas-malasan berusaha untuk duduk, yang mengakibatkan dia dimarahi oleh goblin temannya. Goblin itu dipaksa berdiri, menguap selebar-lebarnya, dan melihat matahari penuh dengan kebencian. Sang serigala berbaring di samping mereka. Telinganya bergerak, berusaha mendeteksi adanya suara. Binatang liar tidak pernah lengah walaupun mereka sedang beristirahat. Sang elf melihat ini semua dari semak-semak yang tidak jauh dari posisi mereka. Goblin dengan anjing penjaga? Kamu pasti bercanda. Ini membuktikan bahwa gerombolan itu memiliki waktu dan persediaan yang cukup. Di samping elf, Goblin Slayer berbaring di tanah. Dia mengikat sebuah batu kecil pada seutas tali. Pandangannya tidak pernah lepas dari para goblin. Tetap siaga, pasti ada lebih banyak lagi dari mereka di dalam. Aku penasaran apa yang akan terjadi dengan para goblin itu jika mereka kehabisan persediaan. Mereka gak akan menyimpan anjing itu. Mereka akan memakannya. Elf menggelengkan kepalanya. Seharusnya dia tidak bertanya. Lizard Priest tertawa tanpa suara. Apa ini aman? Elf bertanya. Sebentar lagi malam. Apa kita gak menunggu dulu dan mulai bergerak pada siang besok? Ini adalah pagi hari bagi mereka. Waktunya tepat. Baiklah, kalau begitu, ayo mulai. Elf menarik sebuah panah layaknya dia menarik napas. Para elf tidak menggunakan besi. Batang anak panah mereka terbuat dari cabang pohon yang memiliki ukuran dan bentuk yang terbentuk secara natural. Mata panahnya dari gigi binatang. Dan untuk bulunya, mereka menggunakan daun. Busur High Elf Archer terbuat dari cabang sejenis pohon agung. Dan tali panahnya terbuat dari benang laba-laba. Busur itu lebih besar dari tubuhnya, namun dia menggunakannya dengan sangat mudah. Berjongkok di bawah semak-semak, dia memuat panah pada tali panahnya. Benang laba-laba itu memberikan suara yang unik saat ditarik. Kuharap benda itu bekerja lebih baik dari yang kelihatannya. Dwarf berkata penuh rasa ragu. Dia kurang bisa mempercayai kayu dan daun itu. Tolong jangan meleset. Elf berkata. Dwarf menutup mulutnya mematuhi. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang bersuara. Panah itu bengkok dengan suara kayu yang khas. Angin bertiup. Elf menggerakkan sedikit telinganya. Goblin di sebelah kanan menguap. Sang elf melepaskan panahnya. Panah itu melesat tanpa suara, namun terlihat melenceng jauh ke sebelah kanan kedua goblin tersebut.
Dwarf Shaman memprotes tembakan sang elf yang melenceng itu. Namun sang elf hanyalah tersenyum dan menyiapkan panah kedua di tangannya. Dan secara tiba-tiba, panah yang melenceng tersebut berbelok melengkung di udara, menembus rusuk goblin yang ada di sebelah kanan, dan berlanjut menembus pipi goblin yang ada di sebelah kiri, dan terus melesat menjauh. Serigala terbangun, tidak yakin apa yang sudah terjadi, dan berusaha membuka mulutnya untuk memberi peringatan. Terlambat. Sang elf melepaskan panah keduanya dengan sangat cepat. Serigala itu terlempar ke belakang. Dan pada saat yang bersamaan, dua goblin itu terjatuh ke tanah layaknya sebuah karung bata. Mati. Merupakan sebuah kemampuan yang sangat spektakuler. Jauh dari apa yang manusia sanggup lakukan. Itu tadi luar biasa. Princess menatap elf dengan penuh rasa kagum. Sungguh luar biasa sekali. Disertis berkata, matanya yang besar terbuka semakin lebar. Namun bagaimana Anda melakukannya? Apakah semacam sihir? Sang elf tersenyum dengan begitu bangga dan menggelengkan kepalanya. Teknologi yang maju sulit dibedakan dengan sihir. Telinga elf naik dan turun, pamer akan kemampuannya. Itu pernyataan yang berani sekali, mengingat aku masih ada di sini. Kata dwarf yang sangat akrab dengan teknologi dan sihir. Dua. Aneh. Gumslayer berdiri dari semak-semak. Jika panah dari elf itu meleset, dia sudah bersiap untuk melempar batu yang sudah disiapkannya. Apa? Ada masalah? Elf berkata, berpikir bahwa Goblin Slayer menyinggung soal kemampuan memanahnya. Goblin Slayer menggelengkan kepalanya dengan sedikit jengkel. Mereka takut akan sesuatu. Apakah pernah lihat goblin yang rajin? Apa mungkin mereka khawatir karena mereka bersebelahan dengan para elf di hutan? Mungkin. Dia menjawab dengan setengah hati. Kemudian dia berjalan menuju mayat goblin itu, berlutut untuk memeriksa mayat mereka. Trista sepertinya sudah mengetahui apa yang akan Goblin Slayer lakukan. Perlu aku bantu? Dia bertanya dengan suara yang halus. Senyum yang kaku menghias wajahnya. Enggak perlu. Kata Goblin Slayer acuh. Tristes menghembuskan nafasnya lega. Kamu lagi ngapain? Elf yang penasaran mendengar percakapan mereka, berjalan mendekati mereka dan melihatnya. Sebuah pisau digenggam Goblin Slayer, dan dia menusukkan pisau tersebut ke perut goblin dan mengeluarkan semua isi perutnya. Elf merinding dan memeluk kedua tangannya. Tega banget kamu lakukan itu pada mereka. Aku tahu kamu benci mereka, tapi kamu gak harus gitu. Indra penciuman mereka sangat tajam. Hah? Goblin Slayer menjawab dengan tenang. Dia mencelupkan tangannya ke dalam genangan darah itu dan menarik hati dari salah satu mayat goblin tersebut. Terutama bau wanita, anak-anak, dan elf. Tunggu dulu, Orkbok. Kamu gak bermaksud... Menjawab pertanyaan elf, Goblin Slayer melilitkan hati itu pada sebuah kain dan memerasnya. High Elf Archer pada akhirnya mengerti dari mana Goblin Slayer mendapatkan bekas-bekas noda pada armornya. Wajahnya memucat lebih putih dari tiang batu yang ada di atas mereka. Kemudian, mayat para penjaga yang telah mati disembunyikan dengan aman di balik semak-semak. Parti mereka berjalan menuju reruntuhan kuno itu. Dinding kapur mengelilingi jalan sempit yang sepertinya menurun sedikit demi sedikit. Goblin Slayer berada di posisi depan. Dia mengetuk dinding dan lantai dengan pedangnya. Dia melemparkan batu yang diikatkan dengan tali ke depan. Melihat tidak terjadi apa-apa, dia menarik kembali batunya. Gak ada jebakan. Ini hanyalah spekulasi saya saja. Tetapi sepertinya tempat ini terlihat seperti sebuah kuil. Sepertinya lahan ini pernah menjadi tempat pertarungan di zaman Barai Dewa. Persis berkata.
Dia menelusuri ukiran-ukiran di dinding itu dengan jarinya. Mungkin ini adalah benteng atau sesuatu dari zaman itu. Walaupun konstruksinya terlihat seperti buatan manusia. Pertama rumah untuk para prajurit, sekarang menjadi rumah para goblin. Sungguh realita yang kejam sekali. Mr. Space menggabungkan kedua tangannya, merenung dengan muram. Ngomong-ngomong soal kejam, kau tidak apa-apa telinga panjang? Kayaknya aku bakal sakit. High Archer merengek. Baju berburu tradisionalnya penuh dengan darah yang begitu kental. Darah itu berasal dari hati yang diperasnya, dari atas kepala hingga mengenai seluruh tubuhnya. Bahkan dwarf pun tidak tega untuk mengejeknya di saat seperti ini. Biasakan dirimu, Goblin Slayer berkata dari samping elf. Pada lengan kirinya terikat sebuah perisai, dan pada tangan kirinya memegang sebuah obor. Pedang di tangannya berkilau oleh cahaya api. Elf memberikan tatapan yang tajam kepadanya di saat dia mengganti busur besarnya dengan yang lebih kecil. Namun, sebutir air mata yang terlihat di ujung matanya dan telinganya yang turun ke bawah melemas membuatnya tidak terlihat mengintimidasi sama sekali. Saat kita kembali, aku harap kamu mengingat ini. Akan kuingat. Dia menjawab singkat. Obor berkelip. Efek penangkal yang dipasang para elf sepertinya sampai hingga tempat ini. Atau mungkin, ini adalah tempat di mana para elf pernah tinggal bertahun-tahun yang lalu. Bagi Goblin Slayer, ini adalah sebuah masalah untuknya. Di mana dia tidak bisa menggunakan api sebagai salah satu metode untuk menyerang. Kalian manusia memang menyusahkan. Dwarf berkata sambil membelai jenggotnya. Di antara anggota parti mereka, hanya Goblin Slayer yang memegang obor. Dwarf, Elf, dan Lizardman semua memiliki penglihatan malam. Aku tahu, karena itu kami memiliki trik tersendiri. Aku berharap kamu memiliki trik yang lebih baik dari ini. High Elf Archer berkata dengan sedih. Princess merasa kasihan melihat kondisi Elf dan berusaha untuk menenangkannya. Mudanya akan hilang kok kalau kamu cuci sebagian. Kamu mengerti penderitaanku. Aku sudah terbiasa. Dia berkata dengan senyum tipis. Jubah pendetanya sekali lagi terlumasi oleh darah goblin. Priestess berdiri di tengah-tengah formasi dengan memegang tongkatnya. Jalannya cukup lebar untuk berjalan berdampingan. Oleh karena itu, High Elf Archer dan Goblin Slayer berjalan bersampingan di depan Priestess, sedangkan Dwarf Shaman dan Lizard Priest berjalan di belakangnya. Itu karena Priestess adalah tingkat porselen. Dia adalah yang paling lemah di dalam parti ini. Oleh karena itu, mereka perlu melindunginya. Walaupun begitu, walaupun rasa inferioritas yang dirasakan Priestess, tak satu pun dari mereka yang menganggap Priestess sebagai beban. Setiap pembaca mantra hanya dapat menggunakan sihir dalam beberapa kali sehari. Tidak satu pun dari mereka yang merupakan tingkat planetum yang dapat menggunakan sihirnya beberapa puluh kali dalam sehari. Mempunyai seorang healer dalam grup ini berarti seseorang akan mempunyai mantra yang tersisa di saat yang dibutuhkan. Atau lebih tepatnya, siapa yang dapat menghemat mantranya, ialah yang akan selamat. Priestess memperhatikan rekannya tanpa suara. Dia memegang tongkatnya dengan longgar. Ini sama seperti petualangan yang lainnya. Seperti waktu pertama dulu. Dengan bibir yang gemetar, Priestess menyebut nama Ibunda Bumi berkali-kali. Dia berharap tidak ada yang terjadi pada quest kali ini. Namun dia tahu bahwa itu hanyalah keinginan yang sia-sia. Langkah kaki para petualang bergema dengan aneh dari batu aspal di jalan tersebut. Belum ada tanda kemunculan dari goblin untuk sementara ini. Ruangan bawah tanah dan dwarf
memang sahabat dekat, tapi aku tak suka sama sekali di sini. Dwarf berkata sambil mengelap keringat pada dahinya. Mereka telah berjalan menurun secara diagonal selama mereka memasuki reruntuhan. Jika dilihat sekilas, jalannya terlihat lurus begitu saja. Namun sebenarnya jalannya turun memutar secara perlahan, layaknya sebuah tangga yang berputar. Jalan berputar menurun ini membuat keseimbangan para petualang menjadi kacau. Ini seperti kita berada di sebuah menara, kata Priestess sambil menghela nafas lelah. Beberapa benteng tua memang ada yang dibangun seperti itu, kata Lizardman yang berada di belakang party. Ekornya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Aku ingin sekali datang ke sini sebelum tempat ini dipenuhi para goblin, Elf berbisik. Aku ingin melihat-lihat sedikit. Beberapa saat kemudian, jalan menurunnya diakhiri oleh sebuah percabangan jalan. Jalan kiri dan jalan kanan tidak terlihat berbeda sama sekali. Tunggu, Elf berkata sigap. Ada apa? Jangan bergerak, dia berkata pada Goblin Slayer. Dia merangkak di tanah. Jarinya berusaha menggapai celah di antara batu aspal di depan mereka, mencari akan sesuatu. Perangkap, dia bertanya. Kemungkinan aku menyadarinya karena perangkap ini masih baru. Semuanya hati-hati. Tempat di mana elf menunjuk sedikit timbul dari yang lainnya. Injak tempat itu, maka sebuah alarm akan berbunyi dari suatu tempat, memperingatkan para goblin tentang adanya penyusup. Priestess menelan liurnya. Jalan yang menurun berputar panjang sudah mengacaukan konsentrasi dan indranya. Dia bisa melihat perangkapnya sekarang karena sudah ditunjuk oleh elf itu. Jika saja tidak, maka Priestess tidak akan melihatnya. Goblin, dasar makhluk kurang ajar. Dwarf meludah dan membelai jenggotnya. Tanpa berkata, Goblin Slayer mengarahkan cahaya obornya ke lantai, kemudian mengarah ke kiri dan ke kanan jalan, memeriksa dinding dengan seksama. Tidak terdapat apapun di sana, terkecuali lampu-lampu benteng yang dulunya digunakan oleh para elf yang tinggal di sini. Ada apa? Priestess bertanya. Gak ada totem sama sekali. Oh, kamu benar. Hanya Priestess yang mengerti maksud dari Goblin Slayer. Anggota parti yang lainnya hanya mendengar dengan penuh rasa kebingungan. Tetapi Goblin Slayer tidak mengatakan apapun lagi. Dia berpikir. Priestess melihat anggota partinya dan menyadari bahwa dialah yang harus menjelaskannya. Dengan kata lain, gak ada goblin summon di sini. Gak ada pembaca mantra? Elf berkata sambil bertepuk tangan. Kita beruntung. Enggak. Lizardman mengeluarkan desisan. Apa Anda merasa ada sesuatu yang aneh dengan tidak adanya Goblin Shaman, tuanku Goblin Slayer? Iya. Dia mengangguk dan kemudian menunjuk perangkap tadi dengan ujung pedangnya. Goblin biasa gak akan pernah punya ide seperti ini. Telinga panjang bilang perangkap itu masih baru. Itu artinya perangkap itu bukanlah bagian dari perangkap asli benteng ini. Aku berpikir untuk menginjaknya untuk memancing mereka keluar, Goblin Slayer berkata. Tapi mungkin lebih baik jangan. Tuanku Goblin Slayer, Anda berbicara tentunya dari pengalaman Anda berkelana di sarang mereka. Lizardman berkata sambil menjaga ekornya agar tidak menyentuh perangkap itu. Bagaimana Anda mengatasinya? Aku memancing mereka satu persatu dan menghabisinya. Terkadang aku menggunakan api, terkadang aku membanjiri sarang mereka dengan air sungai. Ada banyak cara. Berdiri di sampingnya, elf terlihat tercengang. Tapi kita gak bisa memakai semua itu di sini. Dia berputar mengarah High Elf Archer. Apa kamu menemukan jejak kaki? Maaf, kalau di gua mungkin saja, tapi di batu seperti ini. Sini,
Biar dwarf saja yang melihatnya. Dwarf berkata dan mendatangi mereka. Oke, tapi hati-hati perangkapnya. Aku memang gemuk, tapi aku tidaklah bodoh. Aku akan hati-hati. Elf memberikan jalan dengan sopan kepada dwarf. Dwarf berdiri di depan party, mondar-mandir ke kanan dan ke kiri persimpangan berbentuk T ini. Dia menendang lantai batu itu dan memperhatikan dengan seksama. Kemudian, dia membelai jenggotnya dengan penuh percaya diri. Aku bisa lihat jejak mereka. Makhluk tengik ini ada di sebelah kiri. Priestess bingung. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Dari keusangan lantainya. Lantai sebelah kiri lebih usang dari sebelah kanan karena lebih sering dilewati. Berarti mereka datang dari sebelah kiri, kemudian balik dari sebelah kanan, atau datang dari kiri dan duduk belok mengarah keluar. Kamu yakin? Goblin Slayer bertanya. Tentu saja aku yakin. Aku ini dwarf. Dwarf menjawab seraya menepuk perutnya. Aku mengerti. Goblin Slayer bergumam, kemudian terdiam. Apakah ada yang salah, Tuanku Goblin Slayer? Lizardman bertanya. Kita pergi ke arah sini. Goblin Slayer berkata, ujung pedangnya mengarah ke kanan. Bukannya Cebel bilang Goblin ada di sebelah kiri? Elf berkata. Benar. Tapi kalau kita pergi ke sana, kita akan terlambat. Terlambat kenapa? Lihat saja nanti. Dia berkata dengan mengangguk tenang. Tidak lama setelah mereka berjalan ke kanan, mereka disambut oleh bau yang sangat mencekik. Aroma udaranya sangatlah tebal dan busuk. Sensasi yang tajam dapat terasa di mulut mereka dalam setiap tarikan nafas. Dwarf menutup hidungnya. Lizardman berusaha untuk menahan nafasnya. Elf pun secara tidak sadar menggunakan sebelah tangannya yang memegang busur untuk menutup mulutnya. Apa itu? Apa ini aman untuk dihirup? Elf mengeluh. Gigi Priestess bergetar. Dia mengetahui betul bau ini. Jangan dilawan. Bernapaslah lewat hidungmu. Kamu akan terbiasa sebentar lagi. Goblin Slayer tidak melihat ke belakang, tetapi terus berjalan menyusuri jalan ini. Anggota partinya berusaha mengikuti. Bahkan Priestess pun sanggup mengikutinya. Sumber bau sudah semakin dekat. Mereka berhadapan dengan sebuah pintu kayu cabuk yang sepertinya sengaja dipasang agar tidak ada yang masuk. Goblin Slayer menendang pintu, dan pintu cabuk itu pun terlepas dari engselnya. Cairan busuk yang mengenang di lantai terciprat di saat pintu itu jatuh. Ini adalah tempat di mana para goblin menyimpan sisa-sisa makanan mereka, termasuk tulang-tulang yang masih terdapat sedikit dagingnya, tai, mayat, dan semuanya. Dinding yang sebelumnya putih bersih sekarang penuh dengan noda-noda corok tumpukan sampah. Di antara semua itu, mereka dapat melihat rambut yang menggantung dan kaki yang diikatkan pada sebuah rantai. Dua tangan dan kakinya hancur penuh dengan luka. Urat tangan dan kakinya sudah disayat. Itu adalah seorang elf. Sisi kiri sebelah tubuhnya masih cukup menunjukkan kecantikan bangsanya. Namun, sisi sebelah kanannya merupakan sebuah cerita yang berbeda. Tubuhnya tidak terlihat anggun lagi disebabkan oleh memar-memar yang menyelimutinya. Mata dan buah dadanya sudah hancur. Tujuan utama mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyiksa. Oh, jangan lagi. Pikiran tersebut terlintas di benak Priestess. Tepat di sebelah Priestess, namun terlihat begitu jauh, High Elf Archer mengeluarkan isi perutnya yang membuat kotoran di lantai semakin bertambah. Dwarf membelai jenggotnya, namun dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi horor pada wajahnya. Tuanku Goblin Slayer. Bahkan Lizard Priest yang biasanya selalu tenang terlihat jijik akan pemandangan ini. Kalian belum pernah lihat ini sebelumnya?
Mendengar pertanyaannya, High Elf Archer mengangguk, tidak berusaha mengelap mulutnya. Air matanya menetes di pipi dan telinganya menggantung rendah hingga hampir menyentuh pipinya. Begitu. Goblin Slayer mengangguk. Bunuh. Princess mendengarkan kepalanya dikala dia mendengar suara desahan itu. Elf yang tertangkap itu masih hidup. Princess dengan cepat mendatanginya dan memapak tubuhnya, tidak mempedulikan kotoran yang mengotori lengannya. Berikan aku potion. Tidak, dia sudah terlalu lemah. Potion itu hanya akan tersangkut di tenggorokannya. Lizardman mengikuti Princess dan memeriksa tubuh elf yang tertangkap itu dengan tangannya yang bersisik. Lukanya tidak fatal, tetapi dia hampir mati karena kelelahan. Dia membutuhkan keajaiban. Baik. Princess mendekatkan tongkatnya ke dadanya dengan satu tangan dan mendekatkan satu tangannya lagi ke dada elf yang terluka. Oh, ibunda bumi yang penuh ampunan, ulurkanlah tanganmu kepada luka anakmu ini. Memperhatikan healer mereka menggunakan keajaiban dewi di depan matanya, Goblin Slayer berjalan mendekati High Elf Archer. Kamu kenal elf itu? Masih berlutut, tubuhnya bergetar tidak karuan. Elf menggelengkan kepalanya. Kemungkinan dia seperti aku, elf yang tidak berakar, yang menjadi petualang. Aku mengerti. Goblin Slayer mengangguk dan dengan sigap berjalan mendekati tawanan itu dengan pedang di tangannya. Lizardman tampak cemas melihatnya. Oh. Princess memucat dan berdiri. Kita sudah kehabisan waktu. Berhenti di situ. Dia berdiri dan melebarkan lengannya di depan tawanan elf yang tergeletak. Goblin Slayer tidak berhenti. Minggir. Enggak, aku gak mau. Aku gak tahu kamu ini sedang ngigau seperti apa. Goblin Slayer berkata dengan sedikit jengkel. Nada suaranya tidak berubah, tenang dan tanpa ampun. Tapi aku datang kemari dengan satu tujuan, untuk membasmi goblin. Pedangnya menebas, terdapat semprotan darah dan sebuah jeritan. Tiga, sebuah tubuh terjatuh. Itu adalah goblin. Pedang itu menembus otaknya dan goblin itu menjatuhkan pisau beracun yang dipegangnya seketika dia mati. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari keberadaan goblin itu yang bersembunyi di dalam tumpukan sampah di belakang lawanan elf itu. Tidak. Pikir Princess, menggelengkan kepalanya. Dia sudah menyadarinya. Bunuh mereka semua. Petualang elf itu muntah darah ketika dia mengucapkan kalimat itu. Goblin Slayer menginjakkan kakinya pada mayat goblin dan menarik pedang yang tertancap di tubuhnya. Dia menggunakan kain yang dipakai goblin itu untuk membersihkan lemak daging yang tertempel. Itu memang tujuanku. Dia menjawab tenang. Anggota partinya tidak berkata apapun. Apa yang sudah terjadi pada pria ini di masa hidupnya? Orang-orang yang berdiri di dalam ruangan penuh kotoran ini akhirnya sedikit mengerti. Princess mengingat percakapannya dengan Witch tentang Goblin Slayer dan perkataannya adalah, paling tidak jika kamu memang ingin menemaninya, biarkanlah itu menjadi keputusanmu sendiri. Sekarang dia sudah mengerti arti dari kalimat itu. Setiap petualang, termasuk mereka yang mati pada quest pertamanya, mereka akan mengalami dengan apa yang disebut membunuh dan kematian. Mereka akan menemui hal-hal yang buruk. Desa atau kota yang diserang para monster bukanlah pemandangan aneh bagi mereka. Tetapi, selalu ada logika di balik semua itu. Dari bandit dan penjahat, hingga dark elf dan naga, bahkan slime, mereka semua memiliki alasan mengapa mereka melakukan sesuatu. Hanya goblin yang berbeda. Mereka tidak mempunyai alasan. Hanya kejahatan. Kejahatan terhadap manusia, terhadap semua makhluk hidup. Untuk berhadapan dengan goblin, itu sama dengan berhadapan dengan kejahatan itu berulang-ulang kali.
itu bukanlah sebuah petualangan. Dan seseorang yang menjalani pilihan itu, mereka bukanlah petualang. Mereka adalah dia. Seorang pria dengan armor penuh noda dan helm yang kotor, membawa pedang dengan kepanjangan yang tidak biasa untuk digunakan. Goblin Slayer. Di balik kegelapan dan aroma busuk, seseorang membisikkan namanya.